Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep persamaan linear satu variabel, yaitu materi pelajaran matematika kelas 7 SMP atau MTS semester yang ke-1. Oke. Ya. Kata kuncinya yaitu persamaan linear, pertidaksamaan linear. Selesaian atau penyelesaian ya. Oke. Tadinya yaitu 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, ya. Nah, ini pada bab 4 ya, berarti kegiatan 4.1 memahami konsep persamaan linear satu variabel. Nah, pada bab ini kita akan mengenal operasi hitung pada aljabar. Nah, kita sudah mempelajarinya pada bab yang sebelumnya. Ya, konsep pada bab yang akan kita pelajari kali ini akan bermanfaat dalam berbagai hal. Ya, kita akan menggunakan materi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata, ya. Terutama masalah-masalah yang akan berkaitan dengan yang kita peroleh pada bab-bab yang selanjutnya, ya, atau akan berkaitan dengan bab yang selanjutnya. Oke. Ya, perhatikan. Nah, ini ada beberapa pernyataan atau kalimat, ya. Perhatikan kalimat atau pernyataan berikut. Iya. Nomor 1, 2 adalah bilangan genap. Nomor 2, tahun 2022 adalah tahun kabisat. Nomor 3, X adalah bilangan prima. Nomor 4, 6 ditambah 7 sama dengan 15. 5, 7 dikali 4 sama dengan 21. 6, X dikurang 10 sama dengan 20. Nah, sekarang kita lihat dari nomor 1. 2 adalah bilangan genap. Benar apa salah ini pernyataan seperti ini? Benar, berarti ini adalah kalimat atau pernyataan yang benar. Boleh kita menggunakan kata kalimat, boleh menggunakan pernyataan. Oke. Tahun 2022 adalah tahun kabisat. Benar apa salah ini? Ini adalah pernyataan yang salah, ya. Kalau 2020 itu tahun kabisat, 2024 itu tahun kabisat, berarti 2022 bukan tahun kabisat. Berarti ini pernyataan yang salah, ya, atau kalimat yang salah. Nah, boleh kita gunakan pernyataan yang salah atau kalimat yang salah. Oke. X adalah bilangan prima. Nah, ini kita belum bisa katakan benar atau salahnya. Kenapa? Karena ada X, itu kalimat terbuka atau pernyataan yang masih mengandung variabel, ya. Berarti ini disebutnya adalah kalimat terbuka. Boleh menggunakan pernyataan terbuka? Boleh. Ya. Sekarang perhatikan, 6 ditambah 7 sama dengan 15. Ya, benar apa salah nih? Benar. Boleh kita gunakan kalimat yang benar? Boleh. Namun ada nama yang lebih tepatnya, yaitu ini dikatakan kesamaan yang benar karena menggunakan tanda sama dengan. Ya, berarti untuk yang nomor 5-nya, 7 dikali 4 sama dengan 21. Nah, ini berarti kesamaan yang salah. Ya. Oke, sekarang X dikurang 10 sama dengan 20. Nah, ini juga bukan kita katakan kesamaan karena di sini ada variabel X, ya. Berarti kita bisa gunakan namanya apa? Kalau di sini menggunakan kalimat terbuka boleh? Boleh. Tapi ini ada tanda sama dengan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan, ya. Karena di sini hanya memuat atau menggunakan satu variabel dan variabelnya pun berpangkat satu, maka ini yang disebut nanti adalah
Persamaan linear satu variabel. Kenapa disebut persamaan linear satu variabel? Karena persamaan ini hanya mengandung satu variabel, yaitu x saja, dan variabelnya ini hanya berpangkat satu. Iya. Maka ini disebut persamaan linear satu variabel. Oke. Iya. Persamaan linear satu variabel. Kita ulang, kita bahas tadi. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan sama dengan, jadi ada tanda sama dengan atau memuat sama dengan atau mengandung sama dengan, dan hanya memiliki satu variabel, dan variabel itu hanya berpangkat satu. Kalau pangkatnya tidak satu berarti bukan persamaan linear, ya, bukan persamaan linear. Ya, oke, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikut, yang mungkin di kelas 8 atau kelas 9, oke. Nah, perhatikan contoh. Ya, contohnya adalah seperti ini. 1A ditambah 3 sama dengan 11. Yang kedua, 2X kurang 5 sama dengan 15. 21 kurang 3Y sama dengan 15. 10X dikurang 100 sama dengan 0. Dan masih banyak lagi. Perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah persamaan linear satu variabel. Semuanya dihubungkan tanda sama dengan, kemudian semuanya mengandung satu variabel, dan setiap variabel di sini hanya berpangkat satu. Kalau misalnya pangkatnya lebih dari satu berarti bukan persamaan linear. Oke. Nah, ini hanya sekilas info. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai benarnya. Ya, nilai kebenarannya. Kebenaran itu benar atau salah, gitu ya. Kenapa? Karena masih memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Atau masih mengandung X. Bukan mengandung X, tapi mengandung variabel. Ya. Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Yeah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf Latin. Yeah. Tapi di sini sebutnya huruf kecil, ya, boleh saja lah, karena sudah mafhum kalau huruf Latin disebutnya huruf kecil. Yang sebenarnya adalah huruf Latin, bukan huruf kapital, ya. Nah, oke. Okay. Yeah, mungkin kita juga ada kesalahan, harusnya menggunakan huruf Latin tapi masih menggunakan huruf kapital. Kadang-kadang pengetikannya secara otomatis, ya, kita ketik di bagian awal dengan secara otomatis, tidak terdeteksi atau tidak teredit, ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita paham. Oke, sekarang perhatikan, kita bisa langsung latihan. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut ini benar atau salah. Ya, silakan dipikirkan dan dijawab. Itu saja, saya yakin mudah. Kita sudah mengenal tentang konsep persamaan linear satu variabel. Ya, mudah-mudahan Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita selalu dimudahkan dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.